InsyaAllah acara berikutnya adalah sambutan atas nama keluarga besar almarhum al-maghfur lagi Haji Muhammad Ali bin Alham dan atas nama keluarga besar Ananda Ustaz Ahmad Amar Al-Dhikra yang insyaAllah nanti akan langsung disampaikan oleh Umi Hajah Wahyuniyati Al-Wali dan setelah itu kita akan menyimak tausiah yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mukti Ali. Selanjutnya kita akan sama-sama berzikir tahlil bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Abdus Syukur Yusuf dan insyaAllah nanti Habib Husin sudah datang, beliau berkenan untuk memimpin doa sekaligus untuk menutup acara. Baik ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simak biantara sambutan atas nama keluarga besar almarhum al-maghfur lahi Haji Muhammad Ali bin Alham dan almarhum Ananda Ustaz Muhammad Amr Az-Zikra. Insyaallah akan langsung disampaikan oleh Umi Hajah Wahyuniyati Al-Wali. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun sanakallahu azim. Yang Umi Yuni muliakan, mamah mertua tersayang tercinta, mamah Nur Hayati. Yang Umi Yuni muliakan, guru kami Abi Mufti Ali, Ustadz Muhammad Abdus Syukur, Ustadz Ferry Nur, Ustadz Jainil Haq, Ustadz Abi Cecep, Paman Gofar, Ustadz Amrizal, Ustadz Wahyu, Ustadz Sardana, Ustadz Diki, Pak Endang, Bang Deni, Bang Kris, Teteh, besanku tersayang, adik madu juga tidak ketinggalan, ada juga di sini. Mungkin tidak bisa Umi Yuni sebutkan satu persatu dan semua teman-teman Ananda Amar Az-Zikra, para guru, para tetangga, para sahabat semuanya yang hadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah yang beriman banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat sehat walafiat sehingga semua kita semua dapat berkumpul di malam hari ini, yaitu di acara Ananda Muhammad Amar Az-Zikra 40 hari Ananda wafat meninggalkan kita. Abang-abangku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas untuk mengingatkan kembali sosok Ananda Amar Az-Zikra. Ananda Amar Az-Zikra adalah bagi Umi Yuni, beliau adalah seorang anak yang sangat soleh. Kemudian beliau juga seorang anak yang sangat beriman, ya. Beliau juga seorang anak yang sangat bertakwa, berakhlak mulia, masya Allah. Beliau juga seorang anak yang sangat kaya dan mandiri, ya. Dia sangat kaya, mandiri, karena dia gak minta uang ke orang tuanya. Malah dia memberikan. Makanya Umi Yuni mengatakan beliau sangat kaya dan mandiri. Kemudian Ananda juga seorang anak yang sangat dermawan, ya. Ananda juga seorang anak yang sangat disayang teman dan sahabat. Ananda juga seorang anak yang sangat menghormati guru-gurunya. Ananda juga seorang teman yang sangat, seorang anak yang sangat memuliakan istri dan orang tuanya. Masya Allah, Ananda juga dicintai oleh semua kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini Umi Yuni atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semua abang-abang di sini dalam rangka acara 40 hari tahlilan Ananda Amar. Alhamdulillah, dengan tujuan kita semua untuk mengadakan tahlil untuk Ananda adalah salah satunya adalah manfaat bagi kita adalah untuk melatih atau membiasakan lisan kita melafazkan kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau melafazkan kalimat tahlil la ilaha illallah
membaca kalimat tahlil La ilaha illallah, kelak kita berharap kelak nanti di akhir hayat Allah pun akan memudahkan lisan kita dengan membaca kalimat tahlil La ilaha illallah. Dan kita pun mengharapkan dengan membaca kalimat tahlil Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin, amin. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan berkumpulnya semua abang-abang di sini, para guru, para teman, sahabat, adalah untuk mendapatkan pahala silaturahim dan pahala silaturahmi. Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghadiahkan bacaan kita untuk Ananda Muhammad Amr Azikro, menghadiahkan Al-Fatihah untuk Ananda Muhammad Amr Azikro, kemudian Murabbi Muhammad Arif Ilham. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah terima amal ibadahnya, semoga Allah lapangkan kubur keduanya, semoga Allah luaskan kubur semuanya, keduanya, semoga Allah kumpulkan Ananda Muhammad Amr Azikro, Murabbi Muhammad Arif Ilham bersama para nabi, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan bersama ulama-ulama yang soleh. InsyaAllah Ananda Muhammad Amr Azikro, Muhammad Abi Muhammad Arif Ilham dikumpulkan bersama Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu sambutan dari Ibu Yuni. Untuk lebih lengkapnya nanti kita dengarkan langsung dari guru-guru kita. Akhir kalam, Ibu Yuni ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.